Halo teman-teman, sahabat petani di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada, semoga rezeki kita tetap berlimpah. Salam subur dan salam hijau dari saya, sahabat petani. Kali ini saya ingin melihat perkembangan umbi daripada umbi jalar ungu yang sudah berumur 2 bulan. Ini daunnya sudah terlihat sangat rimbun, sudah menjalar kemana-mana. Nah, ini harus sering-sering kita balik ya teman-teman, agar akarnya putus. Jadi umbinya nanti besar dari pokok utama. Oke. Sudah sebesar apa umbinya? Sudah tidak sabar lagi untuk mengintip. Setelah umur 2 bulan, kita coba cek ya. Besar umbinya sudah seperti apa? Oke. Kita coba ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan umbinya sudah mulai besar. Coba kita intip teman. Oke. Ini kawan. Ini dia usia 2 bulan setelah tanam ya. Jadi buahnya udah melebihi besar jempol. Berarti perkembangannya sudah sangat baik. Karena umur terbaik untuk panen itu di antara 3,5 sampai 4 bulan. Jadi 2 bulan dia udah segini. Setelah 1 bulan lebih nanti pasti sudah sangat besar. Oke, kita intip lagi yang ini teman. Ini juga begitu, sudah besar dan panjang ya. Oke, tapi jangan kita bongkar ya, agar umbinya tidak rusak. Jadi ini perlu saya beritahu kepada teman-teman. Rahasianya sangat sederhana. Kita hanya perlu sering-sering membolak-balik batangnya yang sudah menjalar kemana-mana ini ya. Jadi akarnya jangan kita biarkan kena ke tanah, agar buahnya nanti akan besar-besar seperti ini. Kalau soal pemupukan, saya hanya memakai pupuk yang super murah ya, pupuk subsidi dari pemerintah. Kebetulan saya masuk kelompok tani, saya menggunakan pupuk Ponska. Itu saja, tak ada pupuk yang lain, cuman pupuk sekali pakai Ponska. Jadi hasilnya bisa seperti ini. Itu sudah sangat luar biasa ya teman ya. Saya sudah tidak sabar lagi untuk panen. Jadi kalau soal pembuatan bedengan, usahakan dia tinggi ya teman ya, tinggi, gembur, agar nantinya umbinya bisa bertumbuh dengan baik dan umbinya bisa cepat besar. Kalau keadaan bedengan kita olah dengan sangat baik, sangat gembur. Nah, itu dia teman-teman. Jadi inilah hasil penampakan dari
umbi ungu saya yang sudah berusia 2 bulan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Salam buat semua petani dan sahabat semua dimanapun Anda berada. Selamat sore dan semoga hari Anda selalu menyenangkan. Terima kasih.